Berby Kumalasari diminta jujur oleh pemilik museum Mister Puisi. Jangan berhalusinasi, minta maaflah. Dilansir tribunkaltim.co. Berby Kumalasari diminta jujur oleh pemilik museum Mister Puisi. Jangan berhalusinasi, minta maaflah. Pemilik museum yang diakui Berby Kumalasari sebagai ayah angkatnya buka suara. Sang pemilik rumah yang memiliki akun Instagram bernama Mister Puisi mengunggah pernyataan klarifikasi dan meminta Berby Kumalasari untuk meminta maaf. Sang pemilik rumah yang memiliki akun Instagram bernama Mister Puisi mengunggah pernyataan klarifikasi dan meminta Berby Kumalasari untuk meminta maaf. Awalnya Berby Kumalasari istri Galih Ginandjar kembali jadi perbincangan setelah mengakui pemilik museum puisi adalah ayah angkatnya. Semua berawal saat Berby Kumalasari dan Galih Ginandjar menunjukkan museum puisi sebagai rumahnya dalam acara Andai Trans TV. Kemudian terungkap bahwa tempat itu adalah museum. Berby Kumalasari yang kini ramai dengan kasus bau ikan asin membantah bahwa ia menyewa. Ketawain aja orang-orang ini mau dibilang nyewa, mau dibilang apa, kata Berby Kumalasari. Dikutip dari tayangan GoSpot Global TV beberapa waktu lalu. Terungkap rumah asli Berby Kumalasari yang tak semegah museum puisi. Yang penting pemilik rumahnya kan baik-baik aja, ucap Berby Kumalasari. Berby lalu mengakui jika museum itu milik ayah angkatnya. Mendengar pernyataan Berby Kumalasari, akun pemilik rumah museum puisi Mister Puisi angkat bicara. Hal itu dijelaskan melalui kolom komentar saat ditanya beberapa netizen. Benarkah ayah angkat Berby Kumalasari? Enggak sih pak, tulis akun netter. Enggak lah, lucu amat, balas akun Mister Puisi. Selang satu hari, akun Mister Puisi menulis pesan dengan mengunggah foto boneka. Pada caption tersebut, pemilik rumah museum juga tegaskan hanya memiliki satu anak angkat bernama Karina Astari serta seorang anak laki-laki bernama Darendra Putrawan. Mister Puisi juga menuliskan pesan untuk seseorang agar berkata jujur dan berhenti untuk berhalusinasi. Sejujurnya sulit untuk mengucapkan sesuatu apalagi menjawab setiap pertanyaan di dunia maya. Hati ini bertanya-tanya kepada siapa, ku harus menjawab karena aku tak mengenal siapa-siapa. Saat ini ku hanya dapat bercerita hanya kepada anak-anakku Karina Astari, anak angkat satu-satunya, dan Darendra Putrawan, anak lakiku, laki-laki satu-satunya. Untuk itu izinkanlah aku menasihatimu. Jujurlah, bicaralah apa adanya, jangan berhalusinasi dan minta maaflah bila ada salah-salah kata sehingga kamu akan hidup tenang dan indah. Mister Puisi, tulis caption Mister Puisi.